Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yudhhiru 'ala ad-din kullih walau kariha al-mushrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Fatihi lima ughliq wa al-khatimi lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada setiap diri kita, dan semuanya mendapatkan kesempatan. Ada yang mengambil kesempatan, ada yang mengabaikan kesempatan. Semua dapat pagi kan? Dapat pagi semua, semua manusia dapat pagi. Dikasih pagi, tapi ada yang mengambil kesempatan dengan datang ke masjid. Kemudian kita duduk berzikir kepada Allah, masuk kepada ilmunya Allah sampai matahari terbit, salat sunat dua rakaat, insyaallah. Ada yang dikasih pagi, yang diambil kesempatan. Panggilan Allah, hayya ala salat. Panggilan siapa itu? Jadi respon kepada Allah yang memerintahkannya, hayya ala sholat, mari tegakkan sholat. Jadi respon, maka mengabaikan kesempatan dengan pahala yang besar diabaikan, cuek saja. Kalau sebab itu, janganlah berhenti bersyukur kepada Allah. Sebab kita bisa hadir pagi hari ini bukan kemampuan kita, bukan kehebatan kita, tapi semata-mata anugerah dari siapa? Dari Allah. Barizan min Allah iya, kata Syekh Muqayyidah. Ketaatan itu datang dari Allah untukmu. Jadi Allah yang memberikan karunia berupa ketaatan, bukan kemampuan kita. Nah, jemaah sekalian, kita pagi hari ini apa ingin melihat tentang manusia berkelompok-kelompok, termasuk umat Islam ini. Banyak kan kelompoknya? Gak akan terhitung. Kalau Nabi menyebutnya 73. 73 itu gambaran saking banyak. 7 ganjil, 3 ganjil, bid'un. Menunjukkan saking banyaknya. Bukan 73 hitungan konkret 73, tapi artinya banyak sekali umat Islam. Nah, semua ini adalah karena Allah berikan hurriyah, kebebasan dalam memilih, dalam menentukan sikap. Allah berikan kebebasan. Dengan kebebasan inilah nanti di akhirat
Kalau orang dimasukkan ke neraka, dia tidak akan menolak. Ya, kenapa? Karena Allah telah berikan kebebasan untuk memilih. Di tengah banyaknya kelompok-kelompok umat Islam ini, kita harus lebih dewasa, lebih matang lagi dari pemahaman agamanya dan penjiwaan atau penghayatan agama. Karena ada yang ceramah Idul Fitri, memaknai Idul Fitri itu gak usah dalam-dalam, cepet aja Id hari raya, hari raya kumpul-kumpul, Fitri makan pagi, segitu. Subhanallah. Atau itu malu-maluan, gak paham. Ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Menurut bahasa, Id itu artinya perayaan. Fitri artinya bisa, maknanya makan pagi, kutur. Kalau di mana Idul Fitri hanya makan pagi, kira-kira apa? Astagfirullah. Pesantrennya gede gitu. Dengan pesantren ini gede mana? Masjidnya gede mana? Ada yang karena lihat pesantren yang gede, ada karena lihat fasilitasnya, macam-macam. Kelompok-kelompok umat Islam. Makanya belajar itu kepada ahlinya. Yang benar-benar menguasai ilmu agama. Kedalaman dalam agama itu ada dalam ihsan. Kedalaman agama ada dalam ilmu tasawuf. Jadi syariat atau fikih itu bisa diperdalam maknanya dengan sudut pandang ilmu tasawuf. Batin, makna itu kan batin, bukan isi. Bukan makna, tapi kalau pikir, isinya, zohirnya. Kalau itu Fitri, ya pikirnya gitu aja. Khutbah, sholat sunnah, khutbah. Kumpul, selesai. Itu dari sudut pandang pikir, lebaran Idul Fitri. Tapi kalau dengan tasawuf, dalam sekali satu ulama dengan ulama sufi yang lainnya, banyak makna-makna yang sangat dalam. Memaknai Idul Fitri sebagai makna Idul Intisar, hari kemenangan ala nafsi wal hawa. Karena Allah telah berikan kemenangan, kita telah menundukkan hawa nafsu. Wal intisar ala dunia wa mafasi kita. Kita diberikan kemenangan oleh Allah, menundukkan dunia dan segala kerusakan yang ada di dalamnya. Ma'ana Idul Fitri. Nah, sehingga berkelompok-kelompok umat Islam ini satu sama yang lain tidak bisa campur, seperti bapak lihat itu komunitas, ada komunitas pecinta binatang itu beragam juga, ada kur
burung, dengan burung lagi yang diomongin, burung aja dari pagi sampai malam. Ada pencinta kuda yang diomongin itu sesama komunitasnya, kuda aja. Ada pencinta Vespa, ada nggak pencinta Vespa? Yang diomongin apa? Vespa. Ketemu di mana kumpulan semua Vespa. Vespa, ada bentuk Vespa tak bentak. Beragam sekali. Ya Allah, ini manusia dikumpulkan sesuai dengan chemistry-nya katanya sekarang. Chemistry itu ya pembawaan batinnya kemana? Maka semua yang namanya komunitas di dunia ini nanti di akhirat akan saling menyalahkan, akan bermusuh-musuhan. Illal muttaqin, kecuali komunitas yang dasarnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mah saling berterima kasih. Saling berterima kasih, bukan saling bermusuhan. Kalau komunitasnya itu dibangun berdasarkan ketakwaan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin wa ala ma wasi'ahu ilmuha. Beragam umat manusia ini, ada yang merokok beragam Habib. Katanya di Indonesia tidak ada Habib. Tidak ada yang keturunan Nabi. Kalau ada, buktikan tes DNA. Jadi, membicarakan sesuatu yang tidak substantif, yang tidak pokok di dalam agama kita. Bisa menceknya kan? Sudah 14 abad. Siapa keturunan kita ini siapa? Jadi ribut-ribut berbicara yang tidak substantif, yang tidak pokok, yang tidak penting. Nah itulah kondisi umat Islam pada khusus. Kalau tidak mendapatkan bimbingan dari ulama, ulama mana? Ulama yang menjadi pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Menemukan al-ulama ini dan sesuatu yang berat sekali, banyak hijab, banyak penghalangnya, karena mutiara atau berlian. Berlian kira-kira di mana adanya? Mutiara itu di dasar lautan, bukan di pantai, tapi di dasar lautan, itu namanya durun mutiara. Sehingga harus benar-benar serius dan punya torikoh atau metodologi untuk mendapatkannya. Jadi gak bisa dengan main-main mendapatkan mutiara. Nah, berkelompok-kelompok dengan jumlah yang tidak terhitung, dengan jumlah yang begitu banyak, mudah-mudahan Allah bukan hijab itu, halang halang.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi kulli amrin wa nafsin adama wa sinatu min Allah. Jadi buat sekalian, jadi menuju kepada Allah, Allah sebagai tujuan kita. Ibadah kita harus mengenal Allah, dan tidak ada satu agama di dunia ini ataupun kitab yang dianggap suci dalam satu agama yang jelas dalam mengungkap identitas Tuhan atau Sang Pencipta. Tidak ada kecuali Al-Quran. Dalam Al-Quran jelas identitas Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari sifat-sifatnya yang mulia, yang mulia, dan nama-namanya yang baik. Walillahil asma'ul husna, milik Allah lah nama-nama husna yang baik. Jadi kita punya gambaran Allah dengan identitas yang jelas, tidak abu-abu. Ya, karena manusia, Allah menciptakan manusia dan untuk beribadah kepada Allah. Sehingga al-ma'bud yang diibadahi itu harus jelas. Jadi tujuan Allah ciptakan jin manusia, bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah. Jadi Allah adalah al-ma'bud, zat yang wajib diibadahi. Berarti harus jelas al-ma'bud itu. Kalau enggak jelas, buat apa kita menyembah kepada yang tidak jelas? Maka Al-Qur'an meningkat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengidentifikasi dirinya sendiri, menjelaskan dirinya sendiri. Di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Allah itu namanya Ar-Rahman, nama lain dari Allah Ar-Rahman, Maha Pemurah atau Maha Pengasih. Maksud murah itu murah meriah. Siapa saja makhluk Allah diberi rahmat dari nama Ar-Rahman. Orang kafir dikasihkan sehingga asing, makanya hidup bahkan fasilitasnya jauh lebih mewah daripada kita. Fir'aun dikasih kekuasaan. Tuh Ar-Rahman-nya Allah, Ar-Rahim yang maha penyayang, sayangnya Allah kepada orang tertentu. Yang takwa kepada Allah baru dapat rahmat dari Ar-Rahimnya Allah. Dua nama ini yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dua nama Allah yang paling banyak disebut. Yang paling banyak adalah Ar-Rahman. Qulillaha awidur Rahman. Panggillah Allah, serulah Allah, berdoalah kepada Allah. Awidur Rahman atau serulah Ar-Rahman sampai secara khusus.
Jadi serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Maka Ar-Rahman ini nama Allah. Dari 99 nama yang lain, yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Kenapa? Karena memang yang paling banyak semua makhluk dapat rahmat dari Ar-Rahman ya Allah. Semua makhluk mendapatkan rahmat dari Ar-Rahman ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kecuali satu surat yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surah apa? Al-Taubah. Ya, karena ayat itu berkaitan dengan Allah berlepas diri dari orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir melanggar perjanjian. Bara'atu minallahi wa rasuli. Jadi Allah dan Rasulnya berlepas diri. Maka ayat ini tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah ini sudah berlepas. Bara'atu. Nah, nama-nama Allah itu semuanya. Membaca dalam kitab Al-Maqsadul Asma di syarhi ma'ani asma'illahil husna, Imam Al-Ghazali mengungkap tentang 99 nama Allah, termasuk nama-nama yang maknanya seperti sama. Maknanya seperti Al-Khaliqu, Al-Bari, yang mencipta. Maka diungkap oleh Imam Al-Ghazali mana sisi spesifikasinya. Secara umum sama, Al-Khaliq yang mencipta, Al-Bari yang mencipta. Tapi Imam Al-Ghazali menyingkap di mana sisi perbedaannya lebih dalam lagi. Nah, maka dengan mengungkap Allah dengan dirinya sendiri, sebab tidak ada yang bisa mengungkap identitas Allah kecuali Allah sendiri. Maka Allah lah yang mengajarkan identitas dirinya supaya manusia semakin ma'rifat mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pengenalan yang paling dalam itu adalah ketika kalbu kita tersingkap. Tapi kalau pengenalan kita hanya lewat pikiran kita, logika kita, pengetahuan kita, oh, Allah itu pengasih, Allah itu penyayang, Allah itu pengampun, hafalan di dalam wilayah pikiran kita, maka itu belum disebut ma'rifat kepada Allah menurut Imam Al-Ghazali dalam kajian ilmu tasawuf. Ketika hatinya selalu dibersihkan, kenapa pakai selalu? Hati itu sudah bersih, kotor lagi seperti rumah, cukup sekali membersihkan rumah kita. Membersihkan Masjid Al-Fatah ini cukup sekali kan? Terus saja. Padahal gak ada orang yang sengaja mengotori masjid ini, ada gak? Cukup kotoran di sini. Gak ada. Tapi kotoran itu pasti ada. Demikian kita, kita gak sengaja berdosa. Tapi dosa itu ada. Saking bodohnya kita, saking lemahnya kita. Nah, membersihkan masjid ini ya bisa sekali selesai, bersih selama-lamanya. Membersihkannya setiap saat, ya setiap waktu. Demikian pula dengan
gambaran kalbu kita. Ya bisa dibersihkan setahun sekali, tapi dibersihkannya setiap saat. Setiap saat kita bersihkan kalbu kita. Nah, kalau kita istiqomah membersihkan kalbu kita, sehingga semakin nampak. Sekecil apapun noda itu akan ditampakkan oleh Allah. Maka para wali Allah itu lupa kepada Allah, menghukumi dirinya kufur. Di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Man zakarani faqad syakarani." Barang siapa yang zikir kepadaku, sungguh dia bersyukur kepada-Ku. Wa man nasiyani faqad kafarani. Barang siapa yang lupa kepada-Ku, sungguh dia kufur kepada-Ku. Maka dari situ wali-wali Allah itu lupa kepada Allah, menghukumi dirinya kufur. Jadi semakin dibersihkan, sekecil apapun dosa itu, semakin nampak. Ya, ibarat pakai alat ukuran itu, ingin lihat mana? Mikroskop. Ya. Bakteri yang kecil bisa melihat. Demikian pula dosa-dosa itu, menurut orang awam kebanyakan gari itu dosa. Dosa itu kalau zina, dosa itu kalau mabuk, kalau mengkonsumsi narkoba, dosa itu kalau mencuri, itu baru dianggap dosa. Tapi kalau hati lupa kepada Allah, nggak dihitung dosa. Semakin dibersihkan kalbu kita, semakin mendekat dan mengenal kepada Allah, semakin jelas. Ya, dosa itu semakin nampak. Kemudian kalbunya ya terbimbing, maka kalbu itu punya pengasuhnya, ya, murabbi ruh, pembimbing ruhani, abu ruh, orang tua ruhani. Nah, dengan pembersihan kalbu kita disebut tahliyah. Kemudian kalbu kita ya dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, dan awsaf al-mahmudah, sifat-sifat terpuji. Apa sifat terpuji? Sabar dalam ibadah. Kalau nggak sabar, jadi nggak ibadah. Wadawa sawb ilhaq wa tawa sawbi sawbi sobr. Jadi sabar ini kunci, maka disebut dalam surah Al-Asr, kebenaran bisa tegak kalau sabarnya tegak. Nah, sabar ini salah satu dari sifat terpuji yang harus mendandani kalbu kita. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menghadapi musibah. Di sabar ini ya, sangat penting sekali. Nabi diajarkan sabrun jamil, bersabarlah dengan sabar yang indah. Sabar yang indah dari mana? Sabarnya enggak kukulutuk. Sabar ya sabar, tapi kulutuk. Apa kulutuk? Nyedumel. Itu mah bukan sabrun jamil. Kalau sabrun jamil, sabar yang indah itu, di mana curhatnya kepada Allah. Dan tidak mengkulutuk. Berserah aja kepada Allah.
berserah kepada ketika kita dikasih musibah. Ya, musibah banyak kan jenis-jenis musibah. Sisi ekonomi sepi, usaha bangkrut. Kalau rumah tangga ada cekcok, salah paham. Ya, suaminya pahamnya kemana, istrinya kemana, jadi cekcok. Nah, sabar yang indah itu soal berdamai kepada Allah. Gak nyalahkan siapa-siapa, kembali aja kepada Allah. Jadi, sabarnya itu indah. Bukan di Facebook. Curhatnya. Bukan kemana-mana curhatnya. Di aur-aur. Tapi, ya, kepada Allah. Itu sabar yang indah. Maka sabar ini adalah satu sifat yang harus mendandani qalbu kita. Sebab dunia ini adalah darul ibtila wal fitan. Dunia ini tempatnya ujian dan fitnah. Di dunia ini disetting oleh Allah tempatnya ujian dan fitnah. Dalam semua ini, semua aspek kehidupan mengandung ujian dan fitnah ini. Berekonomi, berumah tangga, urusan anak, semua pokoknya sisi-sisi kehidupan dunia ini mengandung ujian dan fitnah. Maka sabar ini harus tegak. Jangan sampai sebab sabarnya habis stoknya. Jadi jangan sampai sabarnya, stoknya habis. Habis kesabaran. Nah, itu nanti stok sabarnya habis, jangan habis. Sepanjang kita masih hidup, terus tegakkan makom sabar. Jangan habis stoknya. Sudah habis kesabaran. Habis kesabaran. Dia itu contoh para nabi. Bagaimana kesabaran yang luar biasa. Nabi Ayub dikasih sakit. Nabi kita paling berat ujiannya. Nabi Yusuf, Nabi Nuh, Nabi Nuh, dakwah lailau wa naharu siang dan malam. Tapi umatnya malah lari, menutup telinganya. Bapak alhamdulillah, telinganya dibuka. Tapi Nuh kuat. Ya Allah, itu dakwah siang malam ratusan tahun. Oh, baru juga 12 tahun. Masih yang 12 tahun. Nabi Nuh mah ratusan tahun. Siang malam dakwah. Tapi umatnya malah lari. Kalaupun mendengar, menutup telinganya. Tuh perjuangan para nabi luar biasa. Contoh bagi kita. Tapi bedanya bagi ulama umat nabi itu problemnya lebih kompleks dibandingkan dengan Nabi Nuh. Jumlah Nabi Nuh berapa orang jumlahnya? Kaumnya. Hanya bagi kaumnya. Tapi umat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh para ulama jumlahnya kurang lebih 1,8 miliar. Sedikit atau banyak? 1,8 miliar katanya. Perkiraannya begitulah. Hitung-hitung satu-satu, malah dihitung-hitung belum meninggal. Perkiraannya 1,8 miliar umat Islam. Lebih komplit problemnya, lebih berat dari sisi ujian. Nah, kesabaran itu satu sifat yang harus benar-benar dibangun di dalam kalbu kita. Nah, seluruh daripada sifat-sifat yang terpuji, syukur dalam menikmati nikmat, tawakal dalam setiap usaha, ridho terhadap perintah Allah dan takdir-takdir Allah. Sudah bisa belum? Ridho. Ridho itu apa? Rela. Kerelaan itu namanya ridho terhadap perintah Allah. Raditu billahi robba. Dalam hadis Nabi, aku ridho Allah sebagai Tuhan. Jadi ridho terhadap perintah-perintah Allah. Wabil Islami dina, ridho dengan Islam sebagai agama. Wabil Muhammadin nabiyyan wa rasulah, ridho kepada Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan. Ridho juga kepada para khalifah-khalifahnya, terutama yang memimpin kita hari ini. Ridho. Ridho juga dalam menghadapi semua takdir-takdir Allah. Maka cara pandangnya, mindsetnya, semua ini atas takdir Allah. Semua berdasarkan takdir Allah. Tidak akan terjadi sesuatu tanpa seizin Allah. Nah, bagaimana kalau orang sekarang berbuat dosa? Berarti dengan izin Allah. Orang berbuat zina, orang berbuat dosa, berarti dengan izin Allah. Iya, dengan izin Allah, tapi dia pilihnya kepada keburukan. Jadi yang salah siapa? Allah kan tahu siapa? Ya manusia, dia memilihnya. Fahadaina hunnajdain, Allah telah turunkan dua jalan. Jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Ketika seseorang memilihnya milih yang bengkok, Allah izinkan, izinkan itu bukan ridho, tapi Allah izinkan, ya silakan kalau mau pakai yang itu. Kita sedang berjalan, ada jalan cagak. Ya, kita sedang bepergian, ada jalan cagak, jalan yang mana? Ketika kita memutuskan jalan situ, Allah izinkan, silakan. Tapi bertanggung jawabkan. Begitulah kehidupan. Maksud izin Allah itu bukan berarti ridho Allah, bukan. Ketika kita memilih jalan yang jahat, jalan yang tersesat, Allah izinkan untuk menjalani itu semua. Maksud diizinkan itu bukan Allah ridho, tapi silakan. Tapi nanti tanggung jawab sendiri. Maka di akhirat nanti dia tidak akan menyalahkan Allah. Itu makna izin Allah atau takdir Allah. Karena Allah telah berikan kurniah kemerdekaan bagi manusia. Allah turunkan dua jalan, jalannya para nabi dan para ulama atau jalan kesesatan. Nah,
sifat-sifat yang terpuji itu harus mendandani kalbu kita namanya tahdiyah. Baru tajalliyah hanya nampak Allah oleh kalbunya. Maksud nampak adalah bukan zat Allah, tapi sifat-sifat Allah akan dirasakan, disaksikan, musyahadah oleh kalbunya. Itulah ma'rifat. Sehingga berefek, kalbunya bergetar, kalbunya khusyuk tunduk kepada Allah. Jadi ma'rifat itu domainnya hanya kalbu, bukan pikiran. Pikiran itu hanya membantu saja. Tapi yang merasakan di kalbu kita, kalbu yang merasakan pengenalan kepada Allah, penyaksian terhadap sifat-sifat Allah, sehingga berefek ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah, kemakrifatan itu berkelas-kelas. Nabi lah yang paling tinggi kemakrifatannya. Sabdanya, ana a'rafukum billah. Aku adalah orang yang paling makrifat kepada Allah, yang paling mengenal kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam hadis mana terdapat adalah ma'rifatu illallah. Nah, itulah tentang mengenal kita atau kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak sampaikan dua guru besar dari UIN Bandung yang datang dua minggu yang lalu, dalam ilmu tasawuf itu mereka membagi tasawuf itu ada tasawuf falsafi, ada tasawuf akhlaki. Pertama tasawuf bercorak filsafat, yang kedua tasawuf akhlak. Nah, ini mengkritisi ada tasawuf falsafi, tasawuf bercorak filsafat. Filsafat itu wilayahnya pikiran, falsafah, filsafat. Kalau tasawuf ranahnya kalbu. Seluruh ilmu yang diterima oleh para sufi, termasuk Syekh Marumi dan kitab Futuhatul Maqiyah, disyarahi oleh Syekh Abdul Wahab Asy'ari. Kitab Futuhatul Maqiyah salah satunya disyarahi oleh Imam Asy'ari dalam kitab Al-Kibritul Ahmar min kalami Syekhil Akbar. Itu disebutkan i'lam atau i'lam anna ulumana wa uluman ashabina laisat min tariqatul fikri innama hiya min tariqatu al-fa'il. Ketahuilah ilmu-ilmu kami, para sufi dan sahabat-sahabat kami, semua para sufi, ulama-ulama sufi, ilmunya itu bukan berdasarkan pikiran, bukan filsafat, tapi berdasarkan pemberian. Al-fa'il itu mengalir, fa'il itu mengalir. Qodoh yafidhu mengalir. Jadi dialirkan oleh Allah dalam kalbu. Banyak yang meneliti, namanya juga peneliti. Akhirnya disimpulkan, tasawuf ilmu Arabi ini ada coraknya falsafi. Oh, yang falsafi dirinya yang meneliti, bukan yang ditelitinya. Yang ditelitinya itu adalah apa yang hikmah. Kalau dalam ilmu hikam, kitab hikam itu hikmah yang Allah berikan ke dalam hati. Berhubung yang menelitinya profesor, kalau jadi esor-esor. Oh, berarti tasawuf Ibnu Arabi Al-Hallaj itu adalah disimpulkan kelompok
tasawuf yang falsafi filsafat dianggapnya tuh dari pikiran gitu. Ya beda wilayah filsafat dan pikiran. Kalau tasawufnya pemberian ilmunya itu. Kalau filsafat itu mencari dengan pikiran ilmunya itu. Kalau tasawuf pemberian. Beda enggak? Beda. Makanya Imam Ghazali ya ragu dengan ilmu yang telah dikuasai, yang ilmu yang dicari. Yang cari itu bisa benar, bisa salah. Namanya itu mencari, bisa benar, bisa salah. Makanya ragu Imam Ghazali. Masuk dalam tarekat, maka diberilah oleh Allah ilmu. Nah, yang diberi itu tidak ada keraguan kebenaran dari Allah. Sebab ilmu yang diberikan itu terus berlangsung sampai hari ini. Yu'til hikmata mayyasha wa mayu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Hikmah itu, ilmu laduni itu, alfayan itu, isroki itu, ilmu-ilmu yang diberi oleh Allah itu terus diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Tandanya banyak kebaikan yang di sisi Allah, orang yang diberi ilmu itu, ilmu yang diberi oleh Allah. Nah inilah ya, yang bisa disampaikan di pagi hari ini. Kalau yang hadir yang enggak punya basic agama yang kuat, bukan ustaz, bukan juga cendekiawan, ya sehari-harinya di kampus, apa yang dirasakan, nah itulah hikmah diberikan, yang Allah berikan kepada kita, walaupun kita nggak bisa menteorikannya, nggak bisa menjelaskannya kepada orang lain, cukup dirasakan oleh dirinya sendiri, itu dah. Ibarat kita tahu manisnya madu, itulah enak. Gambarannya dari apa yang Allah berikan ke dalam waktu kita. Khususnya gimana? Itulah. Gak bisa ngomongnya itu gimana. Khususnya gitulah, bukan? Itulah yang dirasakan. Gak bisa diomongin. Gak bisa menteorikan karena gak punya basic di sini. Pokoknya gitulah. Coba beda gak rasa pizza dengan bubui-bui? Coba omongin bedanya bubui-bui, ubi dengan pizza. Gimana omongnya? Pokoknya gitulah. Pokoknya enak kan? Tapi kalau oleh siapa itu masakan namanya? Sisem. Bisa ngejelasin sisem. Teksturnya begini, rasanya begini, loh. Karena ahli dalam bidangnya. Tapi kalau konsumen, nikmat aja pokoknya gitu. Nah, ini bapak-bapak itu termasuk penikmat tadi udah, penikmat punya cikir gitu. Gak bisa menceritakan seperti apa. Itu sabda apa, dalam ilmu kita satu. Jahilul lisan alimul qalbi. Hatinya pinter, bisa merasakan pinter. Zauk, tapi lisannya bodoh, gak bisa ngejelasin. Jadi, ya, alimul qalbi jahilul lisan. Hatinya pinter karena bisa merasakan, jauh bisa merasakan manis. Tapi saya jahilul qalbi jahilul lisan. Lisannya bodoh, nggak bisa menjelaskan. Mending itu daripada alimul lisan jahilul qalbi. Presentasi tasawuf
2 jam stadium general, tapi walaupunnya bodoh belum pernah berhasil. Temennya Mas Ali itu banyak dosen-dosen bahasa begitu. Alim ulisan bahasa tahu segala macam, tahu teori-teori yang ada di pikirannya, tapi jahil kolbi, hatinya tidak merasa apa yang dia omongin, dia dirasakan. Yang paling bodoh lagi, jahil lisan, jahil kolbi. Asal itu berasal dari agama Buddha, dari agama Hindu. Itu namanya jahil lisan, jahil kolbi. Udah hatinya merasakan, zauh lisannya bodoh. Ya. Menyebut dari ilmu tasawuf, dari agama Buddha, Hindu, Kristen, segala filsafat Yunani, segala. Itu maka kesimpulan orientalis. Kesimpulan orientalis ya, diperkokopi oleh ustaz-ustaz. Atau jadi jahilul lisan, jahilul qalbi. Udah ilmunya salah, hatinya nggak merasakan. Dan khawatir dengan kondisi-kondisi. Ya seperti tadi itu, yang pimpinan pesantren. Jangan dalam-dalam memarah itu gitu. Itu artinya hari raya kumpul-kumpul. Fitri artinya tutur makan pagi. Selama sebulan tidak makan pagi. Sekarang satu Syawal makan pagi. Ya Allah, cuma isi perut. Memanai syariat cuma isi perut. Ya Allah, apa ruginya? Aduh, urusan isi perut mah usah diurusin sama agama. Hidup itu ya kayak orang ada ustaz kalau menyebut nama Allah saja bukan zikir Allah Allah Allah, terus dianalogkan seperti ini buat orang ya, nama seseorang ustaz jalan namakan ya namakan katanya Allah juga gitu disebut hanya namanya saja Allah 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 barang Allah dicontohkan seperti nyebut nama Allah. Itu memahaminya. Makna zikir itu kan mengingat dan menyebut. Fadzikrullah, sebutlah, ingatlah Allah. Makanya harus belajar semua disiplin ini. Ada ilmu tasawuf, ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid. Di situ ada bidangnya, pembidangnya. Syariat kita pikir, kita ingin didalami hakikatnya. Belajar tasawuf. Oh ini hakikat sholat, hakikat puasa, hakikat haji. Jadi kalau sudah hakikat berarti pandangan ilmu tasawuf. Kalau pikir hanya syariat sholat, tapi hakikat sholat itu pandangan ilmu tasawuf. Pendalamannya namanya. Begitulah ilmu yang Allah berikan. Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu min aqwahil ulama dari para ulama. Alhamdulillah. Sehingga ilmu agama ini terjaga dan terpelihara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad.
أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.